Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah penghayatan etiket dan peradaban iaitu Puan Nurul Amalia Binti Roslan bersama rakan-rakan di UP1A saya sekalian. Saya Syasha Maria Binti Ma'amri, nombor matriks 17 DUP21F1015 bersama rakan sekumpulan saya iaitu Nur Nasha Dayini, Lok Chun Hong dan Nur Faiza Husna akan membentangkan topik kami iaitu faktor falsafah dan pemikiran mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Tanpa membuang masa, mari saya mulakan. Falsafah. Apa itu falsafah? Perkataan falsafah berasal daripada dua perkataan dalam bahasa Greek kuno iaitu philosophia. Philos bermakna cinta dan sophia bermakna kebijaksanaan yang akhirnya membawa maksud cintakan kebijaksanaan, love of wisdom atau sahabat kepada kebijaksanaan, friend of wisdom. Terdapat 7 ciri-ciri falsafah iaitu semester, pengetahuan kritikal, kepastian, sistematik, metodologi, konsepsi dunia dan transversality. Semester. Falsafah merangkumi sebilangan besar cabang pengetahuan untuk membina idea umum dan umum mengenai kebenaran alam semesta yang dapat difahami oleh semua orang. Atas sebab ini, falsafah menggunakan pelbagai bidang kajian untuk melekatkan konsep ini dengan cara yang munasabah sehingga dapat mempromosikan kritikannya yang kemudian oleh itu mistisisme tahyul tidak diambil kira. Pengetahuan kritikal bermula dari penaklukan orang menjauh dari kebodohan dan mendekati pengetahuan dan mencari kebenaran yang mesti disahkan dengan penerapan pelbagai kaedah untuk mengelakkan penegasan kebenaran mutlak, iaitu soalan diajukan dan masalah timbul. Dalam pengertian ini, falsafah mengundang latihan pemikiran dan penaklukan untuk memikirkan kembali pengetahuan apa yang ada dan mempertanyakan mereka yang tidak mempunyai dasar kebenaran yang kukuh. Atas sebab ini, falsafah selalu bermula dari kritikan dan analisis pengetahuan sehingga manusia dapat memahami dunia di mana mereka dan segala yang melilinginya, kerana pengetahuan membebaskan manusia dari kejahilan. Kepastian. Falsafah tidak berpuas hati dengan jawapan yang mudah. Sebab itulah yang menekankan pencarian jawapan yang paling logik dan benar mengenai alam semesta, kewujudan dan segala yang mengelilingi kita, bahkan di kawasan yang asasnya lebih abstrak seperti metafizik. Jawapannya biasanya harus kuat dan membawa kepada pertimbangan mendalam mengenai pengetahuan yang dimiliki. Sistematik. Falsafah adalah doktrin di mana idea dan kebenaran disusun dari model, prinsip atau kebenaran. Dengan cara ini, serangkaian idea mengenai topik tertentu disampaikan dengan cara yang koheren dan bersatu. Metodologi. Dalam falsafah, sangat penting untuk menentukan metodologi yang akan digunakan semasa menjalankan penaklukan logik atau aktiviti empirikal pada topik tertentu. Ini membawa maksud bahawa falsafah berkaitan dengan mengetahui hakikat perkara dan kewujudan serta kaedah yang mesti diterapkan untuk mencapai kebenarannya. Konsepsi dunia. Doktrin falsafah mempunyai persepsi yang cukup khusus tentang dunia kerana berminat untuk mencapai permulaan dan kebenaran tentang sesuatu, kewujudan dan segala sesuatu yang mengelilingi kita, iaitu seluruh alam semesta. Namun, untuk mencapai pengetahuan ini, manusia mesti melakukan serangkaian
pertimbangan logik yang memungkinkan untuk menganalisis, menyoal, mentafsirkan, berdebat atau mengalami situasi tertentu untuk memastikan kebenaran maklumat tersebut. Transversality. Falsafah merangkumi pelbagai bidang kajian yang menjadi sebahagian daripada asas pengetahuan manusia dan kelakuannya. Oleh itu, cabang-cabang falsafah bersifat humanistik dan saintifik. Antara cabang falsafah yang boleh disebutkan ialah metafizik, epistemologi, logik, etika, politik, seni, estetika, bahasa, agama dan antara lain. Falsafah fisik kritis di mana ia mencari hujah yang kukuh dan rasional yang bertindak balas terhadap sejumlah perkara yang tidak diketahui yang berkaitan dengan kehidupan dan perkembangan manusia. Atas sebab ini, falsafah merangkumi bidang kajian dan penyelidikan yang berbeza. Dan salam sejahtera. Saya Nuna Syedaini binti Syahrizam, nombor pendaftaran 17 DUP21F 1014, ingin membentangkan tentang kategori bidang dalam falsafah. Apa itu falsafah? Falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran umum dan asas melalui pengamatan dan penyelesaian masalah yang berdasarkan umum tentang soalan seperti keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, fikiran dan bahasa. Seterusnya, isi kandungan. Saya akan membentangkan tentang metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. Asal-usul metafizik. Metafizik merupakan salah satu dari cabang utama ilmu falsafah. Ia membincangkan mengenai hakikat realiti, kewujudan dan dunia yang sebenarnya berada di luar alam biasa atau yang tidak kelihatan. Konsep ini mendapat namanya dari perkataan Greek meta bermaksud selepas dan fizika bermaksud mengenai alam, merujuk pada karya purba mengenai alam oleh Aristotle. Metafizik merumpukan pada persoalan seperti apakah sifat realiti, di manakah tempat manusia di dunia, dan metafizik juga disalahartikan sebagai pengiraan nombor atau numerologi, taraf lahir mahupun mencungkil rahsia diri melalui nombor yang dibuat pengiraan. Seterusnya, epistemologi yang berasal dari perkataan Yunani. Episteme bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud hujah logik. Epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Dari segi bahasa, epistemologi bermaksud sesuatu teori ataupun kajian tentang ilmu pengetahuan, theory of knowledge. Epistemologi merupakan satu cabangan falsafah melalui tokoh perempuannya Immanuel Kant. Epistemologi juga adalah kajian tentang sifat pengetahuan, justifikasi dan rasionalisme kepercayaan. Banyak perdebatan dalam epistemologi berpusat pada empat bidang. Analisis sifat pengetahuan dan bagaimana ia dikaitkan dengan konsep seperti kesahihan, kepercayaan dan justifikasi. Berbagai masalah skeptisme, sumber kaedah dan skop pengetahuan dan kepercayaan yang wajar dan kriteria pengetahuan dan justifikasi. Epistemologi menangani soalan-soalan seperti apa yang membuat kepercayaan yang wajar dibenarkan. Seterusnya, aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Istilah ini berasal dari kata Yunani iaitu axios yang berarti sesuai atau wajar, difahami sebagai teori nilai. Jujun S. Surya Sumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperolehi. Mengikut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk kepada pemikiran atau sesuatu sistem seperti politik, sosial dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Pembahasan aksiologi berkaitan masalah nilai kegunaan ilmu bila mana ertinya pada tahap tertentu, ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral sesuatu masyarakat. Yang terakhir ialah logik yang berasal dari logos
biologi dapat menunjukkan kesulitan yang harus dihadapi dalam mencirikan sifat dan ruang lingkup logik. Di antara terjemahan separa logo terdapat kalimat wacana, alasan, aturan, nisbah, akun, terutama kisah makna satu ungkapan. Prinsip rasional dan definisi tidak seperti penjemahan makna ini, pokok logika dikatakan sebagai hukum pemikiran. Penggunaan kata-kata yang tertentu yang berlabel pemalar logik, kebenaran proposisi benar hanya berdasarkan makna istilah yang terkandung di dalamnya. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang falsafah dan pemikiran tradisional yang bermaksud matlamat yang telah ditentukan dan ditetapkan, manakala manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Di bawah tajuk falsafah dan pemikiran tradisional terdapat dua konteks lagi, iaitu idealisme dan realisme. Yang pertama, apa itu idealisme? Idealisme bermaksud jiwa, kerohanian dan akal manusia adalah penting di dalam kehidupan dan alam sejagat bagi menentukan kebenaran dalam sesuatu perkara. Idealisme dalam karya Agung Melayu ialah karya yang bersumberkan alam. Oleh itu, banyak perumpamaan-perumpamaan yang dihasilkan menggunakan sumber alam. Misalnya perumpamaan pantun, simpulan bahasa dan sebagainya. Mereka menggunakan sumber semula jadi ini kerana perkara tersebut sangat dekat dengan mereka. Pantun banyak digunakan untuk memberi nasihat, pengajaran dan sindiran kepada masyarakat dalam kehidupan seharian. Kita boleh lihat bagaimana pengarang-pengarang Melayu pada zaman dahulu menggunakan sumber-sumber alam ini untuk menyampaikan sesuatu. Keadaan ini dapat dilihat dengan jelas dalam perhimpunan pantun-pantun Melayu yang terdapat dalam bingkusan permata. Berikut adalah tokoh idealisme di Malaysia, iaitu Allahyarham Datuk Ong Jaafar. Beliau merupakan bapa idealisme penyatuan bangsa Malaysia. Beliau membuktikan bahawa pemikiran dan tindakannya telah melangkau zaman, bahkan masih lagi relevan sehingga kini. Justeru, peranan beliau amat besar dalam mengendalikan keamanan di Batu Pahat, susulan ketegangan kaum dan antara kaum Cina dan Melayu pada tahun 1945 dan membawa kepada rundingan perdamaian yang paling efektif. Seterusnya ialah realisme. Realisme bermaksud sebagai pelajaran atau fahaman tentang keadaan sebenar-benarnya, cara berfikir dan kesenian yang berpegang betul-betul kepada kebenaran yang nyata dan pada penyaksian panca indera. Fahaman ini percaya kepada wujud umum, iaitu benda-benda yang dapat kita perhatikan dan membuktikan kewujudannya. Mazhab ini juga dipanggil sebagai materialisme dan naturalisme. Community realisme juga memandang alam kebendaan sebagai realiti, dan Dali 1966 juga menyatakan bahawa keseluruhan realiti dan alam fizikal ialah apa yang di luar fizikal tidak dianggap realiti. Dan akhir sekali ialah tokoh realisme, iaitu Aristotle. Aristotle merupakan seorang pengasas realisme. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Long Chun Hong. Kelas saya ialah DUP 1A dan nombor matrik saya ialah 17 DUP 21 F1013. Saya akan membentangkan falsafah dan pemikiran modern. So, dalam falsafah ada falsafah tradisional dan falsafah modern. Dalam falsafah tradisional ada idealisme, realisme, dan dalam falsafah modern ada pragmatisme dan eksistensialisme. So, idealisme dengan realisme ialah dua aliran fahaman terdahulu berkembang di barat dan saling bertentangkan antara satu sama lain. Idealisme ialah istilah yang pertama kali digunakan dalam dunia falsafah oleh Leibniz pada awal abad ke-18. Leibniz menerapkan istilah ini untuk pemikiran Plato sambil membandingkan materialisme Epikuran. Dalam
realisme. Realisme ialah sesuatu dalam seni rupa bermakna usaha memaparkan subjek dalam sesuatu karya bagaimananya tampil dalam kehidupan seharian tanpa tambahan atau tafsiran tertentu. Falsafah modern adalah dua, yaitu pragmatisme dan eksistensialisme. Dua-dua falsafah ini ialah dua aliran pemikiran baru dan falsafah barat terutama eksistensialisme yang muncul selepas Perang Dunia Pertama. Pragmatisme ialah satu aliran falsafah yang berasal dari Amerika Syarikat pada lewat kurun 1880-an. Aliran pragmatisme menekankan bahawa kehasilan, kepenggunaan, kepraktikalan adalah komponen utama untuk kebenaran. Eksistensialisme ialah cabang falsafah yang menyatakan persetujuan fahaman bahawa pemikiran berfalsafah itu bermula daripada individu itu sendiri yang tidak dianggap sebagai sesuatu manusia yang berfikir sebaik. Tokoh pertama ialah Datuk Ong Java, Datuk Sir Ong bin Datuk Java. Beliau pernah dilantik sebagai Menteri Besar Johor pada 1 Jun 1947. Tetapi beliau telah meletakkan jabatan 3 tahun kemudian, iaitu pada 18 Mei 1950 untuk menumpukan perhatiannya kepada UPNO. Tokoh kedua ialah Honoré Daumier. Honoré Daumier ialah Perancis pelukis, draft person, caricaturist, sculptor, pencetak patu. Saya sudah habis presentation saya. Thanks for watching. Assalamualaikum, nama saya Nofaizah Husnan binti Mama Jais dan nombor metrik yang diberi adalah 17DUP21F1016. Saya akan menyambung perbentangan ini dengan tajuk kepentingan falsafah mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Kepekaan kepada nilai moral merangsang kesediaan manusia untuk mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan kesesamaan. Selain itu, kita dapat mempersoalkan nilai kewujudan diri kita sebagai manusia dan nilai hubungan dengan orang lain. Kebenaran dan hikmah. Akal fikiran manusia ada hadnya, sebab itu kebenaran perlu bersesuaian dengan manusia supaya dapat difahami. Falsafah tidak bersifat umum dan khusus. Penyelesaian masalah. Falsafah menyiasat kebenaran, realiti dan tujuan minda. Membantu dalam menghadapi situasi yang memerlukan perbuatan keputusan. Seterusnya, pembentukan negara yang unggul. Negara yang unggul mempunyai raja dan rakyat yang berfalsafah di mana pemikiran dan pengaturan diutamakan. Tanpa falsafah, negara akan mudah dijajah oleh pihak yang lebih berdominasi. Pendidikan dan pengetahuan. Medium untuk membentuk jiwa masyarakat dalam mewujudkan negara yang harmoni. Selain itu, ia mengajar kita untuk bersifat adil dalam kehidupan seharian. Mematuh kemahiran pemikiran. Seperti membuat analisis dan sintesis, memahami konsep bersifat krisis malah membantu dalam membuat keputusan. Dan akhir sekali, rumusan. Negara yang dijajah itu tidak hanya dijajah dari segi kekayaan negaranya.
Manakala pemikiran anak negaranya juga dipengaruhi dengan pemikiran barat, terutama dari bagi negara yang berpegang kepada agama dan budaya tempatan yang agak kuat. Falsafah dan pemikiran amatlah penting dalam pembangunan negara. Oleh itu, kita mestilah meneliti fahaman dengan sebaiknya agar dapat melahirkan insan dan negara yang maju. Sekian, itu sahaja daripada kami kumpulan 4.